Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tri Renaswan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu. Dan apabila ada yang sakit, semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya sedang berada di kebun mangga, dan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview bunga dari pohon mangga yang disemprot dengan bunga pohon mangga yang tidak disemprot. Nah teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan atau mereview perbedaan bunga dari mangga yang disemprot dengan yang tidak disemprot ya teman-teman. Kalau bunga mangga yang disemprot itu seperti ini. Ini sangat bersih seperti ini ya teman-teman. Ini modelnya seperti ini. Ini orangnya itu lagi menyemprot. Ini mangganya sedang berbunga. Itu sedang menyemprot. Seperti ini ya. Untuk bunga mangga yang disemprot ini bersih seperti ini. Nah ini adalah bunga mangga yang disemprot. Ini sangat bersih seperti ini kondisinya. Nah itu orangnya sedang menyemprot. Nah, ini bunga mangganya bersih, cantik. Nah ini adalah bunga mangga yang tidak disemprot seperti ini. Ini kotor, ini hitam-hitam seperti ini. Nah ini kondisi dari buah mangga yang tidak disemprot oleh pemiliknya seperti ini. Ini ada hitam-hitam seperti ini. Nah ini kotor ini. Beda ini dengan yang disemprot, sangat beda ya teman-teman. Nah ini kondisinya yang tidak disemprot ya seperti ini. Ini bisa diperhatikan, bisa diperhatikan perbedaannya. Nah seperti ini hitam-hitam ini tidak disemprot ya teman-teman. Nah itulah perbedaan dari bunga mangga yang disemprot dengan yang tidak disemprot. Itu sangat berbeda. Yang disemprot itu bersih, dan yang tidak disemprot itu kotor, kelihatan hitam-hitam ini bunganya. Dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.